dia istri kawan saya dan saya punya istri waktu itu. Jadi kami sering, saya sering datang ke rumahnya dengan istri saya. Mereka juga sering datang ke rumah saya. Malah pernah ke Pebelan, tinggal di Pebelan mereka datang juga. Mulai enggak, udah tua, udah itu mikir-mikir begitu. Tapi ya waktu ketemu orang yang saya kira cocok ya timbul lagi keinginan. Masalahnya kawin lagi kan orang tua. Ketika itu dia sudah 4 tahun lebih menjanda. Saya sudah 2 tahun lebih jadi duda. Kami masing-masing merasa butuh kawan untuk ngomong-ngomong macam-macam aja lah. Jadi dia merasa butuh kawan, saya merasa butuh kawan. Ya udah, sama-sama aja. Ya untuk menjadi kawan saya sudah berapa tahun hidup sendiri di rumah sendiri, ada pembantu 2 orang, rumah saya besar di Pebelan. Jadi saya rumah untuk saya sendiri itu 1 rumah. Pembantu di rumah lain, nah, sekalian dengan dapur di samping itu ada perpustakaan yang lebih besar lagi. Kerja saya jadi tiap pagi jalan di perpustakaan kan bekerja di situ. Kalau di rumah ngomong sama siapa saya? Pembantu saya rumahnya lain.